Assalamualaikum, halo guys, it's me, Skana, and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, aku mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah subscribe channel aku. Sampai sekarang udah 100.000 subscriber. Makasih banyak ya guys, kalau gak ada kalian, akun aku gak bakal bisa berkembang kayak sekarang ini. Dan sesuai janji, aku mau bikin Q&A spesial 100.000 subscriber nih. Oke deh guys, tanpa lama-lama langsung aja mulai ke pertanyaannya ya. Halo kak, semangat ya. Halo juga, makasih. Kakak berapa bersaudara? Aku anak tunggal guys, dan kan aku pernah kayak bikin gitu ya mabar sama adik aku. Sebenarnya itu bukan adik kandung ya, tapi adik sepupu. Kakak butuh berapa lama buat bisa sampai 100.000 subscriber? Kalau nggak salah aku butuh waktu sekitar setahun lebih ya guys. Karena pertama kali aku bikin konten itu bulan Maret 2023. Kakak terinspirasi dari siapa kok bisa jadi YouTuber? Sebenarnya aku bikin konten cuma gabut doang guys. Ternyata malah rame, jadi aku lanjutin deh. Menjadi YouTuber itu cita-cita kakak atau bukan? Kalau bukan cita-cita kakak apa? Sebenarnya bukan guys, dan cita-cita aku itu aku pengen banget jadi dokter atau ahli gizi. Kakak kelas berapa? Aku kelas 2 SMP guys, masih bocil ya. Kakak udah monetisasi belum? Belum guys, soalnya jam tayang di video aku kurang. Semangat ya kak, makasih. Kenapa kakak mau ngebuat channel? Jadi awalnya aku iseng bikin konten itu di TikTok. Nah terus lumayan rame guys, bikin kayak POV gitu bulan Januari 2023. Tapi sekarang udah enggak lagi. Terus aku coba buat bikin di YouTube deh. Gabut sih, kali aja rame. Ternyata beneran rame gitu deh. Kakak anak keberapa? Tadi udah ada ya guys pertanyaannya, aku anak tunggal. Pelajaran yang paling kakak suka apa? Aku suka pelajaran IPA sama matematika. Hobi kakak apa? Hobi aku nulis, apalagi kayak ngerangkum gitu, aku suka banget guys. Kakak suka banget sama matematika gak? Iya, aku suka banget matematika. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kakak bestinya siapa? Kalau di real life itu private ya. Kalau di YouTube maksudnya gimana? Yang sesama YouTuber gitu. Soalnya kalau sama YouTuber lain aku gak deket ya guys. Hehe. Kakak suka minuman dan makanan apa? Kalau minuman aku sukanya milkshake. Dan kalau makanan aku sukanya beefsteak atau fettuccine carbonara ya. Soalnya itu enak banget. Nama asli Kak Askana apa? Aku kalau di YouTube pakai nama asli ya. Jadi nama asli aku Askana. Umur asli kakak berapa nih? Aku masih 14 tahun ya. Kakak pertama kali ngonten tahun berapa? Aku pertama kali ngonten tahun 2023 ya. Kakak suka YouTuber siapa aja? Kalau YouTuber aku suka Kak Keke, Kak Fani, Kak Nata, sama Kak Lenlen. Itu aja ya kak, maaf kebanyakan. Assalamualaikum. Enggak kok, dikit itu. Waalaikumsalam. Kakak suka warna apa? Dulu aku suka warna biru, tapi sekarang aku suka warna pink. Kakak ngonten udah dari tahun berapa? Ini udah ada juga ya pertanyaannya. Aku ngonten dari tahun 2023. Sebelum kakak menjadi YouTuber, cita-cita kakak apa? Aku dari dulu sampai sekarang cita-citanya sama ya guys. Cita-cita aku dokter atau ahli gizi. Dulu kakak sering gak dimarahin sama orang tua? Enggak, dari dulu biasa aja sih. Kakak sebenarnya lebih kenal subscriber kakak atau orang tua kakak? Orang tua tetap nomor satu ya guys, jadi aku lebih kenal orang tua. Pertanyaan aku, kamu udah punya pacar belum? Umur kamu berapa? Kamu tinggal di mana? Kamu cewek apa cowok? Aku gak mau pacaran, lagian juga aku masih kecil. Umur aku 14 tahun, tadi udah ada pertanyaannya ya, hehe. Aku tinggal di Jaksel, dan aku sebenarnya cowok yang nyamar jadi cewek. Canda-canda, aku cewek. Masih ingat postingan lu yang dapat 7,5 juta view? Iya, aku masih ingat banget dan aku juga masih nggak nyangka sampai sekarang. Kakak tinggal di mana? Tadi udah ada juga ya, aku tinggal di Jaksel. Siapa nama asli kakak? Nama asli aku Askana. Mulai konten sejak kapan? Sejak Maret 2023. Apa yang menginspirasi kakak membuat konten di YouTube? Aku sebenarnya nggak terinspirasi dari siapa-siapa ya guys, karena aku cuma gabut doang. Kakak kapan face reveal? Sebenarnya aku udah pernah face reveal ya, kalau nggak salah pas subscriber aku baru 5 ribuan, tapi videonya udah aku hapus, hehe.
Soalnya malu, gak tahu juga deh nanti aku face reveal lagi kapan. Tapi nanti kayaknya aku mau face reveal lagi ya di TikTok. Masih lama sih. Umur berapa? 14 tahun. Apa game kesukaan kakak? Game kesukaan aku itu Roblox sama Minecraft. Apa makanan kesukaan? Beefsteak sama fettuccine carbonara. Wah, udah abis ya guys pertanyaannya. Makasih banget buat yang udah nanya ya. Dan sekali lagi aku mengucapin makasih buat 100 ribu subscribernya. Nanti insya Allah pas spesial 200 ribu subscriber aku face reveal lagi ya. Oh iya, aku mau kasih tahu. Jadi nanti kalau misalnya aku ada info buat mabar atau jadwal aku bikin video YouTube, bakal aku kirim lewat saluran WA aku ya. Jadi jangan lupa follow saluran WA aku. Linknya ada di deskripsi ya. Udah deh, segitu dulu. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum. See you the next video. Bye-bye.